Halo friend, ini adalah pertama saya bikin video tentang unboxing manual espresso maker, yaitu Flair. Nah, banyak banget di luar sana yang bikin unboxing tentang Flair ini, cuman kayak ada beberapa orang yang terlalu ingin melihat sedetail apa sih Flair espresso itu dan segimana okenya manual espresso maker ini. Jadi langsung aja, ini adalah Flair saya. Nah ini dia, ini adalah Flair espresso maker. Nah ini tuh kita dapat, setiap pembelian kita dapat ini tasnya, yaitu ya tas portable, bisa bikin mungkin outdoor atau camping atau gimana, sehingga ini tuh bisa banget buat dipakai traveling atau apa-apa gitu. Dan ini banyak kayak tas-tas pada umumnya, kalau kalian tahu tas laptop, nah itu sama kayak gini. Nah itu tuh di tengah tuh ada logo F-nya, itu logonya apa sih ya, menandakan itu Flair banget gitu, F gitu. Bahannya solid, bahannya juga oke banget, dan beratnya sekitar 2-3 kilo sih, lumayan berat untuk tas espresso maker. Oh ya, BTW ini saya belinya Flair tipe klasik yang non pressure gauge, dan juga saya belinya second dari ya, teman saya. Nah, ini dia dalemannya Flair. Wajar aja sih kondisinya kayak gini, cuman menurut saya ini no minus, dan juga ini masih bagus banget sih. Nah, setiap pembelian Flair kalian mendapatkan ini screw L sama ini drip tray. Drip tray-nya plastik sih, cuman ya oke sih, nggak terlalu banyak dipakai juga drip tray. Palingan kalian juga pakai gelas di bawahnya drip tray gitu. Nah bahannya, oh ya bentar, ini bahannya akrilik gitu, cuman bahannya solid, lumayan tebel juga sih. Dan apa, ngeblur-blur gitu, akrilik yang tipe blur. Nah ini engkol L. Udah, terus setelah itu kalian dapet screen shower. Screen showernya kayak gini, bahannya stainless steel, dan juga ini tuh tebel banget. Oke sih bahannya, cuman ya gitulah. Nah ini tuh ada temper, terus bisa jadi gelas juga. Oh ya bentar, ini detailnya. Nah kayak gini. Nah ini bagian atasnya, terus ini bagian belakangnya gitu. Terus kalian dapat ini temper. Ini sebenarnya temper bisa. Terus ini tuh bisa jadi gelas espresso juga. Terus ini tuh bisa buat ngedorongin si pistonnya gitu ke atas. Jadi ini tuh ada 3 fungsi sih sebenarnya. Ah kayak gini nih detailnya. Nah kayak gini. Oke, setelah itu, ntar. Setelah itu kalian dapat funnel atau dosing cup. Bukan dosing cup sih, dosing ring. Nah, ini bahannya plastik, sama juga kayak yang tadi. Ah ini detailnya. Nah, bahannya plastik, cuman solid. Plastik-plastik yang tebel gitu. Nah, udah, setelah itu kalian dapat ini chamber, terus ya chamber set lah. Nah, kayak gini-gini. Nah. Terus ya kalian dapat ini basketnya. Basketnya muat 15 sampai 18 sih, kalau dipaksain bisa sih 18. Nah, bahannya oke. Gini-gini ini, ini tuh bisa jadi spout basket. Nah ini detailnya kayak gini. Nah ini yang spout, sebenarnya ini bisa dibuka nih kayak gini. Ini tuh bisa jadi bottomless atau jadi naked gitu, naked basket. Cuman ya berhubung saya penyuka naked atau bottomless, ya ini saya copot aja sih. Kayak gini bisa dicopot.
Cuman ya kalau misalnya kalian tipe yang suka neket, ini tuh oke banget sih buat dilirik. Kan kalian beli flare ini nah kayak gini. Itu sebenarnya bisa copot kayak gini. Kalau saya sih penggemar bottomless atau naked basket sih, jadi lihat seberapa rata tembingan kalian, seberapa oke green size kalian tuh bisa dilihat dari naked porta filter ini, dari naked basket ini gitu. Bisa kalian taruh cermin di bawahnya kayak gini, terus ya seperti inilah bahannya, solid. Oke, kita pasang dulu. Nah, ini adalah chambernya. Nah, ini balik lagi yang kayak tadi. Jadi yang gelas ini detailnya kayak gini, bahannya stainless steel sama karet. Nah, itu tuh bawahnya bisa didorong pakai ini. Pistonnya tuh bisa didorong pakai si tempernya juga sama gelas espresso kayak gini. Kebuka kan piston sama chambernya, jadi tuh gelas espressonya multifungsi. Kalian dapat ini, tuh bahannya oke sih. Ini tuh berat banget cuy, asli berat banget. Cuman ya kalian harus ini sih preheat dulu sehingga suhu kalian nggak drop. Ini pistonnya, tipe klasik biasa, non pressure gauge, gitu. Jadi nggak ada penunjuk bar kalian. Nah ini chambernya berat banget cuy, bahannya juga solid banget. Ini berat banget, genggamnya juga berat. Kalian kalau pernah megang porta filter ukuran 58, nah ini tuh mirip-mirip lah kayak gini. Solid bahannya. Ini adalah levernya atau tuasnya. Tuasnya kondisi masih mulus banget, dan juga catnya ya juga mulus sih, nggak ada yang ya sedikit-sedikit lecet lah kayak gini detailnya. Yang saya beli ini tipe yang klasik dan juga warnanya black red. Ya, flare klasik banget ini base-nya. Udah, terus ini apa ya? Oh, iya ini ring sama ininya sih. Oke, skorup. Nah, ini kita tutup dulu, kita singkirin dulu. Kita bahas tentang flare-nya. Oke, cara ngerakitnya tuh sebenarnya gampang banget sih, nggak terlalu yang susah-susah banget gimana, kayak gini. Nah, kalian tinggal pasang si skrunya itu di sini, tinggal kalian pasang pakai kunci L yang ini skrunya, terus kalian tinggal pasang di situ. Caranya gini, ini kan ada kayak pengaitnya gitu, kalian tinggal masukin di situnya, dimasukin ke sininya, baru deh tuh, tinggal gini aja sih. Udah tinggal kalian ini sangkutin di bawahnya pakai kunci L kayak gini. Saya praktekin, tinggal pasang dalamnya. Udah, kalian ini kencengin pakai kunci L. Kencengin. Gampang banget sih sebenarnya. Gampang banget lah pokoknya. Ini nggak tahu, ini desainnya flare oke sih kalau menurut saya. Udah kenceng semua, udah oke. Udah siap dipakai, tinggal gitu aja. Ini apa, lecet? Sedikit lecet nggak apa-apa sih. Udah jadi, tinggal ini aja, tinggal kalian rakit aja sisanya. Kelihatan gak sih? Oke, kelihatan. Tinggal kalian rakit. Nah, ini si basketnya. Ini karena kita gak mau pakai spout, jadi kita copot aja. Nah, jadi naked, bottomless. Kita taruh sini. Terus si screen sorter taruh sini. Terus si chambernya dimasukin ke situnya. Oke, terus si piston masukin. Drip tray. Taruh di sini di bawah, Taruh di bawah, Jadi deh. Nah, tinggal taruh timbangan di sini. Kalian taruh gelas di sini. Udah, tinggal kalian ini deh, brew.
si espressonya. Segampang itu cuy. Makanya ini tuh best espresso manual maker sih kalau kata saya. Oke, gitu. Ya, sesimpel as that. Ini gak terlalu yang harus gimana-gimana sih. Cuman ya, ini tuh menurut saya oke sih daripada yang pernah saya megang, yaitu ya Mocapo, Starreso, Mirage, Rock Preso, mungkin Mini Preso, atau Cafe Latte Robot gitu. Ya ini menurut saya dari segi budget dan keefisiensi dan real espressonya tuh dapat di Flair ini sih. Buat homebrew juga oke banget. Gitu aja sih review atau unboxing singkat ini. Terima kasih udah nonton.